العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Nurul Siddiq, yang kami hormati para kepala divisi TKS SMP SMA, para asatid, asatidah, para karyawan, para santriwan, santriwati, dan juga keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Siddiq, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjelaskan rahmat kepada kita hingga pada kesempatan hari ini yang mulia juga bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah 1441 Hijriah. Kita dapat berkumpul di sini di lapangan Dalem Agung Nurul Siddiq untuk melaksanakan kegiatan sholat Idul Adha. Hadirin rahimakumullah, salawat salam dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadirat junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan akan senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya sampai nanti mati, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kami dari pengurus Dewan Kemakmuran Masjid kami yang Nurul Siddiq menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kami atas nama pengurus Dewan Kemakmuran Masjid kami Nurul Siddiq mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua, kami mengingatkan kepada hadirin jemaah salat Idul Adha untuk senantiasa menjaga diri dengan menjalankan protokol kesehatan. Yang ketiga, kami menginformasikan bahwa untuk pelaksanaan salat Idul Adha hari ini, insya Allah untuk petugas sebagai imam akan dipimpin oleh Ustaz Ridwan Fauzi sebagai khatib, akan dipimpin atau disampaikan oleh Ustaz Haji Saiful Mukmin SPDI. Sebagai Muroki Ananda Abil Fadli, dan insya Allah setelah selesai pelaksanaan salat Idul Adha ini, kami mohonkan, kami haturkan kepada seluruh jemaah salat Id untuk mengikuti kegiatan tahlil di Makbarah yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh Ustaz Haji Muhammad Gufron. Yang keempat, kami juga menginformasikan bahwa aktivitas akademik Yayasan Pondok Pesantren Nurul Siddiq, DKS DTP SMA di Pondok Pesantren, juga DKM Masjid Jami Nurul Siddiq pada tahun ini mengadakan kegiatan kurban. Sebagaimana data yang telah ada bahwa insya Allah pada tahun ini kami mengadakan kurban dengan jumlah hewan kurban 3 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Insya Allah nanti akan dilaksanakan pukul 8 mulai pemotongan atau penyembelihan hewan kurban. Untuk itu kami juga menyampaikan kepada para donatur, para hadirin sekalian yang sudah berpartisipasi menyalurkan sedikit rezeki atau banyak rezekinya kepada kami, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Walillahilhamd. Hadirin jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha yang kita laksanakan saat ini juga disebut Idul Kurban karena diidentikan dengan ibadah penyembelihan hewan kurban dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemotongan binatang ternak sebagai hewan kurban bermula dari ujian yang diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beserta putranya Ismail dan istri tercinta Siti Hajar. Dan karena kesabaran dan ketabahan Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi ujian tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kehormatan dengan julukan Khalilullah atau kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu." Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapat ibu termasuk orang-orang yang sabar." Quran surat As-Saffat ayat 102. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah penyembelihan kurban yang disyariatkan dalam agama kita tidak boleh berhenti hanya pada makna ritual semata, akan tetapi harus berlanjut dengan mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan nyata. Di dalam situasi dan kondisi sekarang ini, di mana kita sedang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat penyebaran virus corona yang mewabah ini, maka sikap utama adalah terus bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan sikap sabar dan zikir. Mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu penolong utama untuk kita keluar dari cobaan ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." Dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sikap sabar dan meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya ketika menerima ujian yang sangat besar di luar nalar manusia, yaitu perintah menyembelih putra semata wayang kesayangannya. Hendaknya kita jadikan ibrah dalam momen hari raya kurban sekarang ini. Dalam menghadapi wabahnya virus corona yang terjadi, paling tidak keadaan ini akan membangkitkan motivasi kita untuk terus bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya, apalagi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semangat takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ditingkatkan zikir dan fikir kita. Kita tingkatkan semangat pengorbanan dan solidaritas kita. Kita tingkatkan keimanan dan keyakinan kita terhadap sifat-sifatnya yang Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Pengatur dan Maha Pemelihara, Maha Pemberi Pertolongan dan Maha Penyantun, Maha Pemaaf dan Maha Pemberi Nikmat, Maha Pelimpah Kebaikan dan Pemberi Karunia, Maha Pemberi Taubat dan Maha Pembebas dari segala penderitaan dunia maupun penderitaan akhirat. Oleh karena itu, kita berharap jika mewabahnya virus corona ini hukumnya atas kesalahan dan kealpaan kita, kita berharap semoga kita cepat tersadar untuk segera memperbaiki diri kita masing-masing, kembali ke jalan yang diridhoinya. Jika mewabahnya virus corona ini adalah peringatan atas dosa dan kesalahan yang kita perbuat, kita berharap semoga kita cepat tersadar untuk segera bertaubat mohon ampun atas semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Jika mewabahnya virus corona ini adalah ujian yang Allah berikan, kita berharap semoga ujian ini cepat berakhir dan kita semua lulus mendapat derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun ujian kita, kita bermohon kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kekuatan dan kemampuan memberi taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apakah di antara kita pada malam hari berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan jantung kita?
Adakah di antara kita yang mengatakan, "Ya Allah, tolong letakkan jantungku sampai esok hari agar aku bisa hadir sholat Idul Adha"? Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah yang letakkan jantung kita tanpa kita berdoa, tanpa kita meminta, Allah Subhanahu wa taala letakkan jantung kita. Apakah di antara kita pada malam hari berdoa, "Ya Allah, tolong sembuhkan kakiku agar aku bisa sholat Id di sini, agar aku bisa berjalan di sini"? Tanpa kita berdoa, tanpa kita meminta, Allah Subhanahu wa taala memberi. Itu karena keagungan Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai hamba-hambanya. Masihkah kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala? Mulai saat ini, minta sama Allah, minta sama Allah, minta sama Allah, berdoa. Allah Subhanahu wa taala Maha besar, Allah Subhanahu wa taala Maha kaya. Sampai kita mengemis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah kasih, kita masih dikasih kesempatan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita. Ibadah kurban mengandung pesan penting kepada kita agar memiliki jiwa sosial dan peka terhadap penderitaan sesama, serta pembangunan mental spiritual yang tangguh. Ibadah kurban yang kita laksanakan juga harus bisa memotong sifat-sifat basyariah dan hewaniah yang kita punya. Karena itu, pesan bijak yang bisa kita cermati dan renungkan dalam momen hari raya kurban ini adalah, jika kita belum mampu menyembelih hewan kurban tahun ini, maka sembelihlah sifat-sifat sombong dan angkuh dalam diri kita yang selalu merasa benar, merasa pandai, dan merasa lebih dari orang lain. Jika kita belum mampu melempar jumroh, rangkaian ibadah haji tahun ini, maka lemparlah sejauh-jauh sifat iri, sifat dengki, amarah, dan dendam dalam diri kita, agar kita bisa memandang orang lain dengan penuh kasih sayang. Pada kesempatan ini juga, mari kita sama-sama panjatkan doa untuk kita ucapkan pada saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji sekarang ini. Semoga mereka dipermudah dalam menjalankan rangkaian ibadah hajinya dan mendapat hajinya yang mabrur. Demikian juga ucapan dan doa yang sama kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang dapat melaksanakan ibadah kurban tahun ini dengan niat yang tulus, ikhlas, mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kurban yang mereka lakukan dapat lebih mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله يا Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa kaum muslimin muslimat di penjuru bumi ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang selalu mendekatkan diri kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami keteguhan hati, kesabaran, dan ketenangan menghadapi musibah yang sedang Engkau hadirkan di bumi ini. Semoga semua ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kami kepada-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa adkurullaha al-azim yadhkurkum. Shukruhu 'ala ni'amihi wa zidkum. Wala dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.